permasalahan di dalam jemaat di Galatia. Mereka ingin kembali ke dalam suatu perbudakan. Apa yang dimaksud dengan perbudakan yang Paulus ingin sampaikan pada kita? Tentu kita telah pelajari hari demi hari sepanjang minggu ini, di mana kita dapat melihat bahwa dalam Galatia 4, pemirsa juga dapat mengulanginya kembali, dalam ayat 1 sampai ayat 20, Paulus memberikan suatu contoh gambaran. Sebagaimana seorang anak yang mempunyai ahli waris, jikalau dia belum menjadi dewasa, dia masih di bawah tuntunan para hamba-hamba yang ditunjuk oleh para bapak itu untuk mempersiapkan anak ahli waris itu mencapai usia yang dewasa, sehingga barulah dia dapat menggunakan ahli waris tersebut. Ini yang mau digambarkan oleh Paulus. Apakah kita mau menjadi dewasa dalam hal pemahaman akan kasih karunia Tuhan tersebut, dan kita juga bertumbuh dewasa dalam iman kita? Pemirsa dapat membacanya di dalam Galatia 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-20 untuk kembali kita dapat melihat apa contoh yang Paulus ingin sampaikan kepada kita dalam hal menjadi dewasa dalam hal kerohanian. Paulus tidak menggambarkan sifat praktik-praktik keagamaan orang-orang Galatia yang tepat, tetapi dia sangat memahami dengan jelas sistem peribadatan palsu yang mengakibatkan perbudakan dalam hal kerohanian. Dalam hal kerohanian, kita juga dapat mengalami suatu permasalahan diperbudak. Apa maksud dari diperbudak secara hal kerohanian tersebut? Tentulah Paulus menganggap itu begitu berbahaya, diperbudak dalam hal kerohanian. Tentu yang dimaksud di sini adalah bukan orang-orang yang jahat atau bukan orang-orang yang tidak mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengikuti setiap perintah-perintah Tuhan, tetapi dia dengan usahanya sendiri untuk menjadi layak dalam hal kebenaran. Dan dalam hal ini Paulus mengatakan orang tersebut diperbudak dalam hal kerohanian. Kita dapat meneruskannya. Sehingga Paulus kemudian menulis semacam surat yang penuh dengan semangat, yang memperingatkan orang-orang Galatia bahwa apa yang mereka lakukan itu mirip dengan berpaling dari kedudukan sebagai anak kepada perbudakan. Tuhan telah memerdekakan supaya dia menjadi anak ahli waris, tapi dia kembali menjadi diperbudak. Dia tidak ingin memperoleh sebuah kemerdekaan, kemerdekaan yang sesungguhnya, dalam arti dimerdekakan, memiliki suatu iman, iman yang sama dengan iman Kristus. Meskipun ini tidak masuk ke hal yang spesifik, apa yang Paulus katakan dilakukan oleh orang Galatia, ia ingin memberikan suatu gambaran keberatan. Kita dapat membacanya kembali dalam Galatia 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita dapat membuka kitab kita Galatia 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan Galatia 4 ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Tuhan, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Tuhan, bagaimana kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti melihat, memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau-kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Di sini Paulus kembali memberikan suatu gambaran. Mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti setiap acara-acara, tradisi-tradisi itu untuk tetap setia menjaganya. Jadi bukannya mereka melakukan hal-hal yang buruk, tetapi Paulus ingin mengingatkan, semua upacara-upacara itu adalah menggambarkan untuk kedatangan Mesias. Mesias telah datang, dan contoh-contoh tersebut telah diberikan gambaran yang sempurna melalui kehadiran Kristus. Hendaklah kehidupan kita itu menjadi sama dengan kehidupan Kristus, bukan hanya tradisi-tradisi yang kita jalankan, sehingga kamu tetap diperbudak atau kembali diperbudak
padahal Kristus telah memerdekakan, untuk kita dapat mengerti karakter Kristus yang seharusnya menjadi teladan dalam kehidupan kita. Itulah yang digambarkan agar kita dapat mengerti yang Paulus ingin sampaikan. Banyak yang menafsirkan referensi Paulus untuk hari dan bulan dan musim dan tahun dalam Galatia 4 ayat 10 tersebut sebagai suatu penolakan tidak hanya terhadap hukum upacara tetapi juga terhadap sabat. Ini menjadi suatu perdebatan juga. Apakah artinya hukum sabat juga ditiadakan sebagai hukum upacara-upacara tersebut? Namun kita dapat melihat interpretasi semacam ini sudah melampaui daripada kenyataan atau tidaklah benar sebagaimana apa yang Paulus ingin sampaikan. Sebagai permulaan, jika Paulus benar-benar ingin menentang atau menghapuskan hari Sabat dan praktik tertentu Yahudi lainnya, jelas dari Kolose 2:16 bahwa ia dengan mudah bisa mengidentifikasikan apa saja, ya. Kedua, Paulus menjelaskan bahwa apapun yang orang Galatia lakukan telah memimpin mereka dari kebebasan dalam Kristus kepada perbudakan. Jika ketaatan terhadap sabat hari ketujuh menjadi seorang sebagai budak, berarti pencipta sendiri masuk ke dalam perbudakan ketika dia menguduskan sabat di dunia. Dari SDA Bible Commentary jilid 6 halaman 967, ya. Kita dapat lihat Kolose 2 ayat 16. Kolose 2 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Orang banyak juga untuk mengangkat hal tersebut. Tapi apa gambarannya mengenai yang Kristus juga lakukan? Apakah dia tidak meniadakan untuk hari sabat tersebut? Kita dapat melihat mengapa Yesus tidak hanya memelihara hari sabat tetapi juga mengajarkan orang lain bagaimana memeliharanya. Jika ketaatan yang tepat dapat merampas orang dari kebebasan yang mereka miliki di dalam dia tersebut, ya. Kita dapat membaca dalam Lukas 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Lukas 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-16. Lukas 13 ayat yang ke-10. Judulnya adalah Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus datang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya, ya. Terlalu lama sakitnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia, ya. Yesus memanggil perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan dia mulai memuliakan Tuhan. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang diantaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepas dari ikatannya itu? Karena itu, karena ia adalah keturunan Abraham." Yesus sendiri, dia menyucikan dan memelihara hari sabat. Tetapi ada satu hal yang Yesus ingin merdekakan untuk setiap manusia dapat mengerti, orang-orang Yahudi telah gagal untuk dapat memberikan contoh yang baik tentang pemeliharaan hari sabat tersebut. Yesus tidak meniadakan atau merubah perbaktian hari sabat, tapi Yesus memberikan suatu makna yang penting akan hari sabat tersebut.
Yesus memberikan contoh, Yesus ingin memerdekakan, jangan seperti orang Yahudi, memelihara hari Sabat, tapi mereka tetap diperbudak. Ini adalah suatu gambaran yang Yesus ingin kita dapat melihat dalam penurutan akan hukum Tuhan. Janganlah kita diperbudak, tapi bukan artinya kita tidak meniadakan atau menghapus salah satu daripada hukum Tuhan tersebut. Yang Tuhan mau adalah melalui gambaran Kristus, kita dapat melihat penurutan yang sejati bukan karena paksaan, tetapi penurutan karena kita mengerti akan karakter Tuhan yang penuh kasih tersebut. Dengan memberikan hukum-hukumnya adalah suatu hal yang terbaik, dan kita juga dapat mengaplikasikan dalam setiap hukum-hukum tersebut untuk melakukannya kepada orang lain. Dan ini adalah suatu rencana daripada Tuhan, agar gambar peta Tuhan, karakter Tuhan tersebut menjadi bagian juga di dalam setiap anak-anaknya. Sebagai pelajaran kita hari ini, kembali kita diingatkan, apakah kita mau kembali ke dalam perbudakan? Tapi biarkanlah kita bertumbuh menjadi dewasa untuk dapat menjadi ahli waris Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dan seluruh rumah tangga kita. Amin.